warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Justina Jauza. Jangan lupa ya, subscribe my channel. Hari ini saya berada di rumah. Saya mau menceritakan kolam saya. Kolam saya itu berjumlah 9. 9 kolam ikan koi. Jadi saya kelompokkan kolam saya ini berdasarkan motif, ukuran, dan warna. Jadi kalau yang ini ukurannya ukuran besar, jadi kita sesuaikan dengan ukuran, motif, dan warna. Kalau ini ukuran besar, ini yang ukuran besar. Jadi kalau mau buat kolam itu sesuaikan dengan ukuran, motifnya, dan warna. Ini koi yang ukuran besar. Kalau yang ini koi yang ukuran 20 cm atau yang ukuran sedang. Yang ini ya. Nah, saya nggak sampai kenal untuk tempat makan. Ini ukuran 20 cm. Kalau ini ukuran 10. Kalau ini ukuran 15 cm. Jadi kalau membuat kolam itu sesuai dengan ukurannya, motif, dan warna. Kalau yang ini ukurannya kecil. Ini yang kecil. Kalau ini juga yang ukuran kecil. Ini ukuran kecil, jadi saya punya kolam itu ada 9. Ini juga ukuran kecil. Jadi kalau membuat kolam itu sesuaikan dengan ukuran, motif, dan warna. Sebab kalau nggak sesuai ukuran, motif, dan warna, kolam kita jadi yang biru. Ini ukuran besar nih. Ini ukuran besar. Ini ukuran besar. Jadi saya itu mengkelompokkan dia sesuai ukuran, motifnya, dan warnanya. Demikianlah hari ini. Berjumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.